ini khusus buat pencinta kopi yang mempunyai alat yang minim atau bahkan tidak mempunyai alat proses kopi ya. Jadi di sini kita memproses kopi tanpa menggunakan alat khusus untuk roasting dan grinding. Nah, ini adalah biji kopi yang sudah kering. Oke, wajannya disiapkan dengan api yang kecil saja. Dengan api yang kecil, kemudian green bean-nya disangrai. Disangrai bukan digoreng, disangrai tanpa minyak. Dengan api yang kecil, pelan-pelan saja sampai biji kopi berubah warna. Bisa menentukan kopi itu black atau brown, itu tergantung selera. Kopi black atau brown itu tergantung selera. Tentu keasamannya dan kepahitannya juga berbeda. Setelah kita mendapatkan kopi yang selesai disangrai, nah ini adalah kopi yang siap untuk di grinding, biasanya menggunakan mesin grinding khusus kopi ya. Tapi karena di sini kita belajar simple, kita juga tidak menggunakan mesin grinding kopi. Kita siapkan alatnya. Alatnya adalah ini blender. Blender ini blender khusus penggiling biji. Biji kopi yang telah disangrai kita masukkan. Kemudian kita blender, ini akan sama aja sampai mendapatkan kehalusan yang kita inginkan. Ada yang ingin halus banget, ada yang ingin ya agak kasar, itu tergantung selera juga. Hasilnya seperti ini, sudah menjadi bubuk kopi. Kemudian bubuk kopi ini kita simpan dan siap kita pergunakan kapan saja. Oke, demikian cara memproses kopi dari sangrai sampai grinding tanpa menggunakan alat khusus proses kopi. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe-nya, like dan share. Oke.